Mudik berasal dari singkatan kata bahasa Jawa mulidilik, yang artinya pulang sebentar. Mulidilik menggambarkan seseorang yang kembali pulang setelah merantau. Banyak orang beranggapan bahwa mudik ialah tradisi khas Indonesia. Padahal tradisi mudik juga dikenal di negara lain, meski memiliki penyebutan berbeda. Berikut 8 negara yang memiliki tradisi mudik. Tapi sebelum kamu nonton video ini sampai akhir, jangan lupa berklik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Tiongkok. Meski didominasi oleh pemeluk agama Buddha, setidaknya ada 18 juta penduduk muslim di Tiongkok dan mayoritas tinggal di Xinjiang dan Yunnan. Menjelang lebaran, mereka akan pulang kampung bertemu dengan keluarga dan sanak saudara. Berbeda dengan Indonesia, tradisi mudik saat lebaran di Tiongkok tak sebesar ketika mudik Imlek. Kedua, Bangladesh. Bangladesh adalah negara Asia Selatan yang terletak di perbatasan Delta Sungai Padma dan Jamuna di bagian timur Laut Anak Benua India. Negara yang dijuluki Tanah Benggala ini juga menjadi salah satu negara terpadat di dunia dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Karena itu, penduduk Islam di Bangladesh pun kerap melaksanakan tradisi mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Umumnya, mereka mudik dengan menaiki perahu ke kampung halaman. Ketiga, Amerika Serikat. Biasanya tradisi mudik lekat dengan perayaan lebaran. Namun di Amerika Serikat, suasana mudik yang kental baru terasa saat perayaan hari Thanksgiving. Pada hari Thanksgiving, penduduk Amerika Serikat akan kembali ke rumah keluarga besar mereka di desa atau kampung halaman untuk merayakan syukur bersama. Tradisi ini mempererat silaturahmi dengan mengadakan jamuan dengan menyantap satu ekor kalkun panggang. Keempat, Malaysia. Sebagai negara serumpun Indonesia, Malaysia memiliki banyak persamaan dari budaya, tradisi, dan kuliner, termasuk tradisi mudik ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri. Jadi gak heran kalau perayaan lebaran sangatlah terasa di negeri jiran tersebut. Terdapat perbedaan penyebutan mudik di antara kedua negara ini. Di Indonesia, pulang ke kampung populer dengan istilah mudik, sementara di Malaysia akrab disebut dengan balik kampung. Kelima, Arab Saudi. Sebagai tanah kelahiran agama Islam, Arab Saudi akan menggelar perayaan dan festival meriah menjelang Idul Fitri. Pada perayaan lebaran, penduduk muslim di Arab Saudi akan berbondong pulang ke kampung untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, tradisi mudik di Idul Fitri di Arab Saudi tak semeriah ketika mudik perayaan Idul Adha. Keenam, India. India juga memiliki tradisi mudik seperti Indonesia. Tradisi ini dilaksanakan penduduk muslim yang hendak melepas rindu dengan berkumpul bersama keluarga besar untuk merayakan lebaran dengan sukacita. Tradisi mudik juga dilakukan oleh umat Hindu di India dalam rangka menggelar Diwali atau Festival of Lights. Mereka akan pulang ke kampung halaman pada bulan Oktober atau November. Ketujuh, Turki. Sama seperti Indonesia, umat Islam di Turki juga memiliki tradisi mudik menjelang lebaran. Mereka akan kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahmi, ziarah kubur, dan berkumpul bersama keluarga. Tradisi ini dilakukan oleh para perantau yang bekerja di kota besar di Turki. 8. Korea Selatan. Tradisi mudik di Korea Selatan identik dengan perayaan Chuseok. Perayaan ini digelar dengan mengadakan festival musim panas Hangawi yang rutin dilaksanakan pada pertengahan musim gugur. Dalam menyambut Chuseok, orang Korea akan melakukan ritual Karyo dan Seongmyo, yaitu sebuah ritual penghormatan untuk para leluhur mereka. Penduduk Korea akan pergi mengunjungi makam keluarga yang sudah mendahului mereka sambil membungkuk sebagai rasa terima kasih dan kasih sayang. Itulah guys 8 negara yang memiliki tradisi mudik. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye!